Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang semuanya. For today's lesson on our classes, English History class, we are going to continue our chapter about who are the British part 2. Now let's get started. In this chapter, we are going to learn more about the Irish and the English people. Next, oh wait, in this part that you can see in this slide that there is a picture of Irish people celebrating the St. Patrick's Day. Next. The Irish. Warga Irlandia umumnya adalah orang-orang Celtic dan mereka juga masih mempertahankan bahasa Gaelic mereka. Tetapi bahasa Inggris juga masih digunakan oleh semua orang. Orang Irlandia juga memiliki warisan sastra yang kaya dan kecintaan mereka pada kata-kata sastra Inggris dengan latar belakang Irlandia adalah sastrawan seperti Jonathan Swift, Oscar Wilde, dan George Bernard Shaw. Selain itu, juga ada penulis naskah dengan latar belakang Irish yaitu James Joyce, John Millington Synge, and Sean O'Casey. And banyak dari wawasan mereka yang mereka miliki tentang karakter Irlandia dituangkan dalam bentuk rekan senegaranya, disertai pemimpi dan penyair introspektif serta sifat yang cenderung argumentatif dan agresif setelah uh, drinking session atau sesi minum next in this slide you will see a picture of uh, Jonathan Swift Oscar Wilde and George Bernard Shaw they are the most famous uh, Irish literature people that people aware of. Next. The history of Ireland. Jadi Irlandia ini dijajah oleh Inggris pada tahun 1169. Pada abad ke-16, Irlandia menolak reformasi protestan dan mereka dengan keras kepala tetap dengan iman katolik mereka. Meskipun banyak penganiayaan yang kejam yang dilakukan oleh orang Inggris mereka terima. Dan setelah itu, 100 tahun kemudian, Oliver Cromwell, Lord Protector of Britain, datang setelah eksekusi Raja Charles pertama dan ia menghancurkan berbagai pemberontakan di Irlandia. Mereka juga memutuskan untuk memberikan tanah kepada Protestan Skotlandia dan memberi mereka kewajiban untuk memberhentikan pemberontakan anti Inggris oleh orang Irlandia asli. Next. Pada akhirnya Protestan ini telah menjadi kekuatan yang kuat, tetapi tetap saja mereka membentuk minoritas di enam kabupaten Ulster. Irlandia juga dikenal sebagai masyarakat agraris sehingga mereka sangat bergantung pada apa yang mereka tanam dan seringkali hasil tanam mereka tidak memadai. Oleh karena itu, pada pertengahan abad ke-19 telah terjadi wabah kelaparan di mana situasi ini menyebabkan semakin banyak imigran yang berpindah ke Amerika Serikat dari Irlandia. Next. As you can see in this illustration, This is the picture of the Irish famine scene at the gate of the workhouse. Jadi di sini adalah ilustrasi dari orang-orang Irlandia di masa wabah kelaparan di Irlandia. Dan di masa itu mereka sangat sulit untuk mendapatkan makanan sehingga mereka harus mengantri untuk mendapatkan jatah makanan di Irlandia. Hal inilah yang mengakibatkan semakin banyak imigran dari Irlandia yang memutuskan untuk pindah ke ke Amerika Serikat. Next Antara tahun 1640 dan 1900, populasi Irlandia turun dari 8,5 juta menjadi 4,5 juta. Masih ada beberapa orang Irlandia yang ingin tetap tinggal di Irlandia dan menuntut hak otonomi. Anggota Parlemen Westminster Irlandia seperti Charles Stuart Parnell dipanggil terus-menerus untuk home rule dalam mengendalikan urusan internal dengan mengadakan pertemuan di Dublin. Sayangnya, home rule menyebabkan gangguan yang lebih besar dan kerusuhan dari Protestan Ulster yang takut bahwa Irlandia otonom dapat didominasi oleh umat Katolik. Dan di sebelah kiri adalah ilustrasi dari Charles Stuart Parnell saat menghadiri pertemuan Home Rule di Dublin. Next. The Irish Political History. Pada tahun 1922, Irlandia terpecah menjadi 26 kabupaten di Irlandia, bagian selatan, serta menjadi Irish Free State. Dan kemudian dikenal sebagai The Republic of Ireland. Keenam negara Ulster di bagian utara memilih untuk tetap menjadi bagian dari Inggris dengan membangun parlemen mereka sendiri yang bernama Stormont yang bertanggung jawab untuk urusan internal. Next. Nah, di sini kita bisa melihat ilustrasi yang terdapat dalam video ini ialah kejadian ketika peperangan dunia kedua sedang terjadi dan ini adalah kondisi yang terjadi di Irlandia. Next, Irish during World War II. Jadi, kondisi di masa Perang Dunia Kedua dibagi menjadi di masa Perang Dunia Kedua di Irlandia serta setelah terjadi peperangan dunia kedua di Irlandia. Di masa Perang Dunia Kedua, Ulster mengembangkan ekonomi industri yang makmur. Banyak orang Irlandia Selatan pindah ke utara untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan standar hidup tertinggi. Lalu, setelah Perang Dunia Kedua, migrasi pun berlanjut. Di dalam kota, dikembangkan distrik katolik tertentu. Karena perjanjian antara Inggris dan Air, para pendatang baru atau orang asing berhak atas semua manfaat dari negara kesejahteraan Inggris. Upah pengangguran, tunjangan keluarga, pendidikan gratis, yang termasuk dengan pendidikan hingga tingkat jenjang universitas, serta perawatan medis gratis dan jaminan pensiun, serta keuntungan ini tentunya tidak tersedia di Air Next. The Irish Political History, meskipun banyak orang Irlandia beragama Katolik di utara, umat Protestan mempertahankan hak eksklusif di semua bidang kehidupan. Ulster Unionis atau partai protestan yang berkuasa memiliki kendali penuh atas Stormont. Anggota dewan, kepolisian, dan semua rakyanan publik, mereka melakukannya untuk memastikan tidak ada orang katolik yang bisa mendapatkan pekerjaan. Tidak peduli berapa lama mereka tinggal di Ulster dan tidak masalah memenuhi syarat orang itu sebagai katolik Irlandia, hal ini dikarenakan adanya kewajiban mereka untuk menyatakan agama mereka dalam semua formulir. Next. The Cultural Background History of Irish People Cara membedakan nama-nama di Irlandia Bagi orang Irlandia merupakan penganut agama katolik, pasti namanya memiliki kata depan Mac or Mac, yang seperti pada keterangan Highland Scots, lalu Mul, Miles, or O, seperti di McNamara, Muldoon, Milligan, McManamy, O'Connor, dan O'Sullivan. Sedangkan nama dari orang-orang yang berasal dari Celtic, Flynn, Connolly, Kennedy, dan Nolan, dan orang-orang Irlandia yang berasal dari Irlandia dan mengandung agama Protestan, uh, tidak dapat dibedakan dari bahasa Inggris dan Skotlandia. Next, di sini adalah salah satu ilustrasi dari parade Orange Day di Irlandia. Terlihat mereka memegang bendera Orange Day dan juga mengenakan seragam lengkap, serta uh, terlihat seperti menggunakan selempang berwarna oranye, serta topi hitam. Next, the cultural background and story of Irish people. Meskipun demikian, Katolik tetap mengeluh adanya diskriminasi terhadap mereka, baik dari sisi pekerjaan, pendidikan, perumahan, dan hak suara. Lalu pada tanggal 2 Agustus, 12 Agustus 1969, karena kurangnya hak -ha sipil, kebencian ini berkobar menjadi kekerasan di jalan Belfast dan Londonderry. Sehingga setiap tahunnya pada tanggal 12 Agustus, protestan memperingati pertempuran Point pada tahun 1690. Ketika Raja Protestan, William III, William of Orange, menghancurkan pemberontakan katolik yang terjadi di Londonderry perayaan hari orangnya, melanjutkan pawai yang riuh, genderang yang memukul, dan memedara bendera yang melambai. Sementara, demonstran protestan mengenakan warna Orange Order selalu provokatif dan agresif, dan pada tahun 1969, pertempuran pecah antara demonstran protestan dan pengamat katolik. Jadi, dapat dilihat bahwa perayaan dari Orange Day ini merupakan perayaan dari memperingati pertempuran Boyne pada tahun 1690 tepatnya pada tanggal 12 Agustus setiap tahunnya. Next. The critical situation in Ireland. Tanggung jawab Irlandia Utara terletak pada pemerintahan pusat di Westminster. Jadi Stormont pada akhirnya dibubarkan pada tahun 1972. Pasukan Inggris berpatroli di jalan-jalan Ulster berusaha melindungi penduduk. Sebaliknya, mereka menjadi sasaran peluru dan bom. Sekelompok anggota Protestan dan Katolik atau kaum moderat beranggapan bahwa mereka dapat menemukan solusi jika kedua sisi ekstremis memperbolehkan mereka mencari solusinya. Tindakan ekstremis pun justru menjadi mendapatkan liputan yang lebih besar di media. Pada tahun 1980 dan 1981, teroris IRA dipenjara di Ulster karena kejahatan dan kekerasan. Mereka mengaku sebagai tahanan politik dan menuntut hak istimewa khusus. Mereka menuntut hak istimewa dengan melakukan dirty protest dengan tidak menggunakan fasilitas toilet atau membersihkan diri di sel mereka. Mereka juga melakukan mogok makan sampai mereka mati kelaparan. Tahanan IRA yang dinyatakan oleh pemerintah Westminster sebagai penjahat biasa dan tidak berhak atas hak istimewa apapun. Jadi pada masa itu dikarenakan banyaknya tindakan ekstremis, demonstrasi dari anggota IRA, tentunya ada berbagai macam hal yang timbul dari penuntutan hak istimewa dan ternyata menimbulkan konflik dikarenakan Pemerintah Westminster sendiri menyatakan bahwa mereka tidak berhak atas hak istimewa apapun dan hanya dianggap sebagai penjahat biasa. Next, berikut ini adalah gambaran ilustrasi dari uh, kegiatan yang terjadi saat teroris IRA melakukan serangan bom terorisme di jalan-jalan Ulster sampai mereka juga menyerang pasukan-pasukan Inggris yang berusaha melindungi rakyat yang ada di sana. Dan juga terdapat beberapa wartawan yang berusaha meliput kejadian tersebut. Next, Nobel Prize in Ireland pada tahun 1976, Betty Williams, seorang ibu rumah tangga Protestan, takut dengan terjadinya pembunuhan dua anak oleh teroris IRA yang melarikan diri. Dikarenakan kejadian tersebut, ia pun menciptakan kelompok wanita yang berasal dari Ulster baik dari agama protestan maupun agama katolik. Kelompok-kelompok ini saling bekerja sama untuk mendapatkan perdamaian dan rekonsiliasi. Betty bersama dengan pasangannya Mary Corrigan, bibi dari anak-anak yang menjadi korban IRA, berhasil mengumpulkan ribuan kelompok untuk mengikut mereka. Dan... Meskipun ada kebencian yang mereka terima, pada tahun 1976, mereka pun dikenal sebagai pemimpin gerakan wanita yang berhasil mendapatkan hadiah Nobel perdamaian. Akan tetapi, meskipun dengan adanya kejadian tersebut, kekerasan dan terorisme terus berlanjut di Ulster, dan pemerintah Westminster terus mencari cara untuk mengakhiri hal tersebut dengan menghadirkan perdamaian serta rekonsiliasi yang ada di Irlandia Utara. Banyak orang Katolik mendukung gagasan penyatuan dengan Republik Irlandia. Tetapi yang lain tetap ingin menjadi bagian dari Britania Raya seperti Protestan dengan harapan mendapatkan beberapa pembagian kekuasaan antara Katolik dan Protestan yang dibentuk. Next Nah, di sini adalah ilustrasi dari Betty Williams dan Mary Corrigan ketika mereka sedang mengkampanyekan gerakan wanita untuk mendapatkan perdamaian dan rekonsiliasi agar tidak ada lagi tindakan teroris dari IRA dan kerusuhan yang terjadi. Next. Now, we are going to talk about the English people. Next. Timeline of English people. Pada 200 dan 700 sebelum masehi, suku Celtic datang ke Eropa Tengah dan Barat laut Eropa. Lalu pada 55 masehi hingga 411 masehi Romawi dengan keahlian dana agama Kristen dan juga Romawi ini pergi dari Inggris dan meninggalkan budaya Romawi Celtic yang disertai dengan karya tulis tentang Inggris. Pada 450 hingga 600 Masehi, orang Denmark dan Jerman Utara beragama Kristen menetap sebagai petani dan menguasai sebagian besar UK. Dan pada abad ke-9 dan abad ke-10, Vikings dari Skandinavia menduduki Inggris dan Viking Danes di timur dan timur laut serta Viking Saxons di bagian barat. Lalu, pada 1066 Masehi, William dari Normandy memenangkan besar peperangan atas Saxon. Dan pada abad ke-16 Inggris pun menjadi negara Protestan. Next. The beginning of English people. Orang Inggris adalah individu yang sama seperti penduduk dari negara lain. Mereka berasal dari berbagai suku. Lalu pada tahun 55 sebelum Masehi, orang-orang Romawi datang dengan berbagai macam keahlian yang mereka bawa ke Inggris, seperti hukum, pajak, Keterampilan teknik, arsitektur, dan sistem sosial mereka serta bahasa Latin, sistem penulisan, dan sistem penomoran mereka. Kaum Romawi meninggalkan deskripsi tertulis pertama tentang tanah dan rakyatnya serta catatan administrasi mereka. Bangsa Romawi diikuti oleh para penyembah berhala, Saxon dan Rami dari Denmark dan Jerman Utara. Nama Inggris berasal dari kata England. Next. The history of England pada tahun 1066 Masehi, Miss, uh, William dari Normandy, William sang penakluk mendarat dengan pasukan bersenjata besar di pantai selatan dan memperoleh kemenangan besar atas Saxon. Dia dan para pengikutnya yang berbahasa Prancis membentuk pemerintahan pusat yang kuat yang membawa kesatuan baru yang disiplin dan kontrol terhadap negara yang ia jajah. Para penakluk menikah dengan keluarga Saxon yang berkuasa dan terjadilah pembangunan istana di titik-titik strategis untuk pertahanan dan perdamaian. Prancis sebagai bahasa resmi dan dengan menetapkan sistem feodal, sistem sosial dan ekonomi yang didasarkan pada tanah, yaitu yang tanah yang diberikan dan diterima sebagai imbalan atas layanan dan perlindungan diberikan oleh Prancis kepada Saxon. Next. Pengaruh raja dari Normandia, raja memberikan tanah kepada kaum bangsawan. Sebagai imbalannya, para penguasa ini yang mengontrol tanah mereka dan orang-orang yang tinggal di sana, mereka juga memberikan raja pasukan perang dan menyalurkan tenaga untuk dinas militer ketika dibutuhkan. Pada saat itu, raja-raja Norman masih memiliki wilayah di Prancis, yang mengakibatkan ada banyak kontak antara kedua negara. Aspek kehidupan sosial dan budaya Inggris terpengaruh oleh Perancis. Setelah Inggris menjadi negara protestan di abad ke-16, Inggris menjadi tempat perlindungan bagi umat protestan lain dari negara-negara katolik yang dianiaya karena keyakinan mereka. Misalnya Huguenot atau protestan Perancis mencari perlindungan di Inggris, serta membawa teknik tenun mereka yang mereka letakkan industri tekstil yang makmur di Inggris bagian timur. Next. The English People Life's History. Selama berabad-abad, banyak pengungsi lain dari kekerasan politik dan agama telah menemukan rumah di Inggris. Keterampilan khusus mereka serta bahasa mereka telah memperkaya ekonomi dan budaya Inggris. Kelompok-kelompok lain berhubungan dengan perdagangan atau bisnis mereka, seperti bankir Lombardi dari Italia Utara. Mereka tiba pada abad ke-16 untuk mendirikan rumah keuangan dan ada jalan di London yang menyandang nama mereka, yaitu Lombard Street. Salah satu migrasi terbesar terjadi pada tahun 1930-an. Dan selama Perang Dunia Kedua, ketika ribuan orang, terutama orang Yahudi, melarikan diri dari penganiayaan Nazi di Jerman, Austria, Cekoslowakia, dan negara-negara Eropa lainnya, banyak dari mereka seperti Polandia dan Ceko tinggal dan menetap di Inggris ketika perang berakhir. Next. Setelah perang, banyak orang terlantar kehilangan rumah dan harta benda, bahkan dipenjara di kamp-kamp konsentrasi di Eropa, datang untuk tinggal di Inggris dan membangun kehidupan baru bagi diri mereka sendiri. Dan inilah kondisi yang sedang dialami oleh para imigran di Inggris di masa itu. Lalu, pada tahun 1948 dan 1962, banyak warga negara dari negara-negara kekaisaran Inggris lama pindah ke Inggris. Karena mereka memiliki kebebasan penuh untuk masuk, tetapi pada tahun 1962 situasinya berubah dengan adanya uh, peraturan yang berjudul Commonwealth Immigrants Act (Next). The Commonwealth People and Non-Commonwealth People. Orang-orang dari negara Persemakmuran tidak lagi memiliki kebebasan untuk masuk ke Inggris dan tidak dapat mengklaim kewarganegaraan penuh secara otomatis negara-negara imigrasi dan non-persemakmuran tentu saja masih terjadi tetapi sekarang berada di bawah kendali yang ketat Lombard Street di London tempat banyak bank dagang memiliki kantor mereka namun tidak ada kontrol yang berlaku untuk siswa asing yang melanjutkan studi di sekolah, kampus atau universitas Inggris atau turis yang mengunjungi Inggris untuk jangka waktu terbatas atau kepada warga negara Republik Irlandia yang ingin bekerja atau menetap di Inggris next Asian Wave and Vietnam Refugee. Pada tahun 1972 hingga 1973, ada gelombang masuk orang-orang Asia dari Uganda yang telah kehilangan mata pencaharian dan properti mereka. Mereka disuruh meninggalkan negara tersebut karena orang-orang Asia ini adalah warga negara persemakmuran. Inggris pun merasakan tanggung jawab khusus terhadap mereka dan menemukan pekerjaan dan rumah bagi ribuan orang. Fasilitas serupa diberikan kepada 12.000 manusia yang berasal dari perahu yang mereka kendarai untuk sampai di Inggris yang merupakan pengungsi dari Vietnam pada tahun 1979 hingga 1980. Statistik imigrasi resmi untuk 1981 yang dikeluarkan oleh Home Office menunjukkan jumlah imigran yang diterima untuk menetap dan negara asal mereka. Namun, penerimaan untuk Menetap tidak berarti keluarga negaraan penuh. Naturalisasi atau pemberian keluarga negaraan hanya dapat terjadi ketika kondisi tertentu telah dipenuhi, termasuk periode tempat tinggal tertentu, kondisi baru untuk naturalisasi, dan pendefinisian ulang keluarga negaraan Inggris tercantum dalam undang-undang kebangsaan baru-baru ini yang diperkenankan oleh pemerintah konservatif pada 1981 hingga 1982. English reaction towards immigrants. Di sisi lain, banyak orang Inggris yang khawatir dengan banyaknya imigran yang berdatangan di Inggris. Terutama karena berbagai macam latar belakang agama dan etnis yang berbeda, mereka diizinkan untuk menetap dalam jumlah yang begitu besar. Nah, orang-orang Inggris melihatnya sebagai ancaman terhadap nilai sosial, moral, dan budaya tradisional Inggris. Ketegangan ini di beberapa wilayah kota dari berbagai latar belakang ras belum membantu menenangkan ketakutan ini. Ada juga kekhawatiran tentang jumlah imigran sehubungan dengan pengangguran dan kepadatan penduduk. Namun, kekhawatiran tentang kepadatan penduduk harus diimbangi oleh statistik emigrasi Inggris. Pada dekade 1969 hingga 1979, Inggris kehilangan hampir setengah juta orang. Sepertiga dari rakyat Inggris kembali ke negara asalnya, sisanya menetap di luar negeri, seperti di Amerika Serikat, Kanada, dan Selandia Baru. Sebagian besar imigran saat ini bekerja keras dan ditentukan untuk memanfaatkan semua yang ditawarkan Inggris. Banyak dari mereka dipekerjakan dalam layanan publik yang penting, seperti kereta api dan rumah sakit. Hampir setengah dari dokter di layanan kesehatan nasional berasal dari anggota negara persemakmuran baru. Secara keseluruhan, tentu saja anak-anak dari imigran yang lahir di Inggris berasimilasi dan terintegrasi ke dalam komunitas Inggris yang lebih luas. Pada saat yang sama, mereka dapat mempertahankan agama dan budaya mereka. Dengan cara ini, mereka berkontribusi pada keragaman menarik masyarakat multirasial Inggris. Jadi pengunjung ke Inggris dapat bertemu orang-orang dengan keluarga nama-nama seperti MacDuff, William, Flasik, Kerensky, Rossi, Singh, Levy, Bernjak, Kerji, Pois, Leroy, Bosanquet, Smith, Wong, dan Oppenheimer. Baik, terima kasih untuk kehadiran kalian untuk perkuliahan hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf dan jangan lupa untuk mengisi daftar hadir kalian di e-learning. Masing-masing, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a good day, everyone, and take care.